俺も海へ出るぞ。待ってろよエース。すぐに追いつくぞ。じゃあ俺行くからよ。とうとう行っちゃいましたね村長。村の恥じゃ海賊になろうなんぞ。いや今日はいい船出日和だな。出たか金塊の主。相手が悪かったな。10年鍛えた俺の技を見ろ。ゴムゴムのピストル。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。そして海賊旗。よっしゃー行くぞー。これは海賊王になる男だ。Yo, kembali lagi bersama gue Rega di LR Games. Jadi kali ini gue bakalan bikin Guide Explore Island karena kalian banyak yang newbie ya. Dari kemarin yang pas gue bikin cara download dan ternyata kena takedown ya. Nanti gue bakal bikin lagi tapi gak tahu kapan. Jadi di sini ini pulau pertama guys. Cara liatnya tuh ada di peta di bagian atas. Kalian tinggal klik aja, nanti bentuknya kayak gini. Ini masih 0% dan ini akun kedua gue yang pakai Bilibili itu. Jadi kita bakalan coba aja ya. Ini misi pertama guys. Jadi misi pertamanya suruh ngomong sama orang pakai ransel biru ya. Ini jawabannya tinggal yang atas dua kali, terus tengah. Nih atas, terus atas lagi. Nah, habis itu yang tengah ya. Udah tinggal ikutin aja kalian. Jadi gak perlu translate-translate coy. Nah ini udah kelar coy. Misi pertama udah kelar coy. Gampang banget kan. Nah ini kita langsung lanjut aja ke misi kedua ya. Nih misi keduanya tuh kalau nggak salah disuruh ke barnya Makino guys. Ini kan masih Fusa Village ya, masih desa pertama pas Luffy tinggal. Nih Fusa Village, bentar-bentar. Ini loh. Si Makino Bar, barnya Makino tuh ada di sini guys. Nah ini dia. Ini tinggal masuk aja sih kita guys. Party bar ini desanya apa? Barnya Makino. Cuman entah kenapa kita bisa masuk di bagian belakang itu dari mana coba. Seharusnya kan dari depan coy. Pintunya gak paham gua. Mungkin kesalahan teknis pas pembikinan ini sih. Tapi gak apalah, masih bagus aja lah. Nah ini tinggal tanya-tanya. Ini yang pertama kita disuruh beli 3 kali minuman ya. Jadi gua gak tahu minuman apa, yang jelas ini karena bar jadi mungkin disuruh beli 3 alkohol kayaknya. Nih pencet yang atas ya guys ya. Ini 3 kali. Ini tadi 1 kali. Ini yang kedua. Nah kalau udah nanti lanjut lagi yang ketiga. Nah kalau udah kelar kalian tinggal tanya lagi ke Makino, nanti langsung masuk ke misi kedua guys. Nah ini kita udah masuk ke misi kedua nih. Nah ini kita disuruh lawan bandit nih coy. Nanti tinggal klik sini, nanti bakal langsung masuk ke pertarungan ya. Ini gue pakai sabu karena ada sabu aja, jadi ya udah pakai sabu. Kelarin aja sih guys, ini gampang banget kelarinnya, cuman ngelawan kroco doang coy. CP berapapun juga aman sih ini. Mati. Nah kalau udah kelar kita langsung ngomong ke Makino lagi. Nah ini di sini tuh Makino itu nyuruh kita untuk ngambil gentong kayu guys, ada di gudang di sebelahnya bar ini. Jadi kita tinggal harus keluar dulu. Nah kalau udah keluar barnya di sebelahnya tuh guys, di sebelah kiri ya. Nah ini guys, ntar tinggal masuk aja.
Terus ada gentong tuh di atas, di depan tuh. Nah, itu dia. Itu tinggal ambil aja satu-satu, guys. Ada dua kan gentongnya, kalian tinggal ambil semuanya. Kalau udah kelar ngambilnya, nanti kita ambil harta karun dan misi kedua udah kelar ya. Gampang banget kan? Nah, udah kelar. Ini 20% lah intinya lah. Ya, gua nggak tahu 20% atau enggak. Yang jelas 22% guys selesainya. Ada tulisannya kan 22% tuh. Jadi dua misi udah kelar, tinggal yang ketiga nih. Ketiga ini kita tinggal keluar dulu. Nah, kalau udah kalian tinggal ke depan ini kalau. Nah, ke depan ini terus ngomong sama bibi-bibi yang jaga toko nih. Nah, ini dia. Disuruh ngomong-ngomongan. Ntar ada om-om nelayan lah guys ya. Nah, ini dia. Itu nimbrung juga dia. Gua enggak tahu ini pembahasan apa nih, enggak paham gua. Yang jelas suruh mancing nanti kalau salah nih. Ikutin aja guys, kalau misalkan ada jawaban nanti kalian tinggal liatin aja di video gue nih. Nah, kalau udah kelar kalian tinggal cari pohon nih guys. Pohonnya itu ada di sebelah sini ya. Ntar. Nah, itu dia, ada di sebelahnya pohon lagi tuh. Nah, ini nih. Nah, ini. Itu tinggal kapak aja sih guys. Nah, kalau hancur nanti kita dapat kayu 10 ya. Memang disuruh nyari kayu sih, kayaknya disuruh bikin perahu sendiri sih kayaknya sih. Tadi tuh si om-om nelayan tuh minta kita kayu guys, 10 guys. Nah, ini kita tinggal kasih aja sih. Cara ngasihnya itu tinggal klik aja yang di bagian bawah ini. Nah, itu tinggal klik aja. Nah, ntar kalian kasih. Terus kita disuruh mancing guys. Emang males banget nih om nelayan nih, gak paham gua. Kita tinggal ngomong lagi ke om nelayannya, nanti kita disuruh mancing nih coy. Emang males coy, om nelayan nih gak mau mancing sendiri dia, parah sih. Ini tutorial untuk mancing sih ya. Kalau untuk kalian minta guide fishing, gue ada guys. Kalian tinggal cek aja di playlist guide OPFP, itu gue udah pernah bikin sih. Ini udah kelar. Ada pertanyaan guys, jawabannya tuh yang ada di bagian tengah ini ya. Nah, ini kalau udah kelar sih misinya, misi ketiga udah aman sih guys. Jadi udah masuk ke 33% kita. Nih gua liatin ya, nah kayak gini sih. Misi ketiga kelar, jadi kita tinggal lanjut untuk ke misi keempat nih guys. Misi keempat itu kita, gue lupa coy. Oh, ini ke Makino lagi nih. Ini ke Makino lagi, ngomong-ngomong lagi sama Makino. Nah, Makino ku minta apel kalau nggak salah dia itu. Ntar ngomong ke Makino lagi. Kita nggak perlu beli minuman lagi guys, santai guys. Jadi kita nggak perlu ngabisin duit. Berry itu bisa gampang sih nyarinya. Jadi kalian nggak perlu ini sih risau untuk kehabisan berry itu, santai aja sih guys. Nah, ini suruh ngambilin apel nih guys. Nah, apelnya itu ada di belakang bar coy. Kalau gudang kan di sebelah kanan. Nah, di belakangnya itu apelnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia apelnya bos. Dia nggak mau ya. Emang parah sih NPC ini, nggak mau menembang sendiri ya kan. Nggak mau nyari kayu sendiri. Nggak mau metik apel sendiri kan. Parah banget sih. Nah, ini udah dapat 10 apel, kita tinggal menuju ke Makino lagi, balik lagi ke bar, ngomong ke Makino lagi, ya kan? Males banget nih NPC-NPC, parah sih. Nah, ini tinggal klik aja yang bagian bawah ya. Wih, terima kasih dia kayaknya deh, guys. Ini kayaknya sih terima kasih gitu, terus ada mbak-mbak ini nggak tahu ini datang aja nih. Ini kebanyakan NPC ini suka motong pembicaraan ya, gua nggak tahu sih ini. Tadi juga gitu, gue ngomong sama ibu-ibu penjaga toko, om-om nelayan juga nimbrung guys. Terus juga minta kayu pula, parah sih. Ini lanjut, ini misi keberapa nih? 5 ya? Oh iya, misi ke-5 nih guys. Misi ke-5 itu kalian tinggal bicara sama mbak-mbak muda yang tadi ya. Nah, mbak-mbaknya itu ada di sini guys. Nah, ini dia. Tinggal ngomong-ngomong doang, misi ke-5 selesai sih.
aman sentosa. Ini nanti kalau masalah harta karun nanti gue bakalan tunjukin kalian. Ada kok, ada beberapa reward yang memang di sebar di pulau, guys. Ntar kita bakal ambil semuanya ya. Jadi gue nggak bakalan luput satu peser pun reward ya. Intinya gitu sih. Tinggal tonton aja sampai habis, guys, videonya. Ini udah kelar, misi kelima udah kelar. Jadi udah masuk ke 55% ini. Tidak setengah jalan lah kita ya. Lanjut di sini untuk misi keenam nih, guys. Ini misi keenam udah kebuka. Ini kita tanya-tanya ke bocil nih. Ini ada bocil nih, guys. Nah, ini dia. Ini kita ngomong-ngomong sama bocil dulu nih. Bocil ini kalau nggak salah tuh dia minta kita ngancurin batu. Kalau nggak salah, lupa gue, cuy. Nah, ini omong-omongan doang sih. Nah, ini kalau udah kelar, kalian tinggal menuju ke peternakan sapi, guys. Ada di sebelah kanan ya, ke kanan pulau. Tinggal jalan aja ke sini, guys. Nah, ini di sebelah sini nih ada batu. Nah, tuh tuh. Ada batu ini tuh harus dihancurin, guys. Ada animasinya gitu loh, keren gua. Gua liatnya tuh emang parah sih ini. Open world iya, ya kan. Set story persis, ya kan. Parah sih ini game. Harus download kalian, guys, kalau yang belum download ya. Ini tinggal ngomong lagi ke bocilnya lagi, guys. Buat dapetin reward sama selesain misi. Nah, ini tinggal pencet aja yang di bawah untuk selesain misinya. Pokok kalau kalian sudah ada disuruh ngambil apa gitu, kalian pencet aja yang di bagian bawah, guys. Ini udah kelar, tinggal satu misi doang nih. Tinggal misi ketujuh nih, mantep banget nih. Ini ngomong ke ibu-ibu lagi ya. Ini ke penjaga toko. Tapi penjaga tokonya kenapa di sini ya? Kayaknya rumahnya di sini sih, guys. Gak tau juga sih. Ini disuruh beli susu. Gila gak tuh kan? NPC ini males-males, coy. Kan tadi aja disuruh ngetik apel ya kan? Nebang kayu. Sekarang suruh beli susu, coy. Kenapa dia gak gerak sendiri, anjir? Parah sih itu. Ini kita tinggal ke ibu mbak-mbak ini ya. Mbak-mbak apa ibu-ibu ini ya? Ibu-ibu pakai baju ungu, guys. Wah, identik banget ya kalau pakai baju ungu itu. Jan asyik, pokok intinya gitu lah, guys ya. Ini tinggal klik aja yang di bagian bawah. Kalau udah kelar nih, kalian tinggal balik lagi ke ibu-ibu yang jaga toko lagi, guys. Buat ngasih susunya, ya kan? Delivery banget nih. Ini mirip-mirip Gojek kita nih kayaknya di set story nih. Ini tinggal klik aja yang bawah. Nah, ini kalau udah kelar quest misi ketujuh sudah selesai. Aman sih. Ini 77% kelar semua nih, guys. Tinggal misi-misi yang tengah sama misi yang samping ya. Ini misi tengah ini suruh ngambilin treasure, terus misi yang kanan tuh suruh battle sama bos. Kayak battle gitulah. Kita bakalan masuk aja ke misi hide treasure ya ini ya. Hide treasure-nya tuh banyak banget. Disebar luas di satu pulau. Kita tinggal ambil-ambilin doang. Yang pertama di sebelah sini ya. Tinggal ambil-ambil doang sih, guys. Aman sih ini. Kalian tinggal ikutin aja di videonya. Nanti kalian bakalan dapetin semuanya lah. Terus yang satunya itu ada di belakang bangunan kincir ini, guys. Nah, ini dia. Wah, sampai lupa. Hampir lupa gua, coy. Nah, kalau udah diambil yang di sebelah sini, terus kita langsung ke bukit yang di atas ya. Ini bisa jalan, cuy. Nah, di sini ada jalan, cuy. Ini kita tinggal masuk aja di sini nih. Nah, mantep, dapet ya. Ini udah dapet. Terus kalau nggak salah ada balon sama ada mading gitu, guys. Kita bisa dapet juga sih. Mana lagi ya? Bentar. Kalian kita jalan-jalan, guys. Oh, ini enggak. Di bagian bawah pulau kalau nggak salah. Gue lupa sih. Di pojok sini, guys. Nah, ini ada balon nih. Nah, ini dia, ada balon. Kita ambil aja balonnya. Nah, kalau udah kelar, kita tinggal masuk ke bangunan nih, ada bangunan. Bangunannya di sebelahnya bangunan kincir ini.
Itu ada di dalam, guys, harta karunnya ternyata. Nah, ini dia. Gua tadi buka catatan, coy. Ini udah kelar. Sekarang kita masuk ke bangunan satunya lagi. Ada bangunan, ada dua bangunan kok yang isinya harta. Yang bangunan kedua itu bangunan dengan genteng biru ini ya. Nah, ini. Nah, ini harta karunnya di sini, guys. Nah, kalau udah dapet, kalian tinggal balik ke bawah, ke pulau bawah nih. Nah, ini di bagian bawah ini nanti ada kayak batu, disuruh hancurin lagi. Nah, kalau kalian nggak urut, batunya ini nggak bakal muncul, guys. Makanya diurutin ya. Sesuai dengan video inilah, kalian tinggal lihat aja. Nah, ini dapet harta karun kan. Nah, kalau udah, misinya kelar, coy. Tuh, udah kelar. Tinggal satu misi ya, battle mission. Ini udah masuk 88%, guys. Wah, tinggal satu misi lagi nih. Udah centang. Nah, sisanya tuh sebentar, sebelum ke final quest, kita bakalan ke puzzle board ya. Mading nih ada reward juga. Kalian tinggal klik aja. Setiap kali di pulau ada mading, kalian klik aja. Ntar kalian tinggal klik aja yang di bagian bawah. Nah, itu suruh main puzzle ini, guys. Tapi dapatnya rewardnya itu 3 fragment tiket summon, lumayan, coy. Nah, kita tinggal ikutin aja, gampang, coy. Coy, puzzle kayak gini doang, anjir. Nah, udah kelar. Ini kalau nggak salah posternya si Ace ini. Ada bounty-nya juga, guys. Nah, bener kan? Ace itu ternyata bounty-nya 550.000. Gua baru tahu, anjir. Nah, kalau udah kelar, kita langsung ke quest final nih, guys. Mantap. Suruh battle sama bos ya. Bukan bos ya, lebih kayak bos bandit gitu, guys. Final stage question. Apalah, gua nggak paham lah. Jadinya itulah. Ini quest terakhir. Kita disuruh battle ya. Disuruh bertarung. Nah, ini bosnya. Bentuknya kayak bos sih. Jadi gua bilang bos quest lain ya. Quest, bos, battle, apalah, nggak paham lah. Kayak gitu aja lah. Tinggal klik-klik aja, gampang ini mah. Nah, ini tinggal kelarin aja sih, guys. Gampang-gampang misinya, coy. Ini bosnya mana? Oh, bukan sih, ini kayaknya kroco semua dah. Bosnya nggak ada, coy. Tuh kan, mati. Kelar. Udah, selesai. Akhirnya ya. Jadi ini questnya udah masuk 100%. Nah, ini berarti pulau ini sudah selesai semua ya. Quest pulau udah kelar semua nih, guys, 100%. Nah, di sini juga ada lagi kayak secret quest gitu, guys. Ini gue bakal tunjukin ya. Ada kayak orang pakai tanda seru kuning oranye ini. Nah, ini tinggal klik aja. Kalian bisa dapat fragment, kadang devil fruit. Gua lupa juga sih. Ini kayaknya sih fragment sih ini. Tinggal ikutin aja, guys. Kanan itu tuh ada kayak tombol tanda seru di bagian peta, kalian tinggal ikutin aja. Jadi ini lebih gampang daripada yang 100% island ya. 100% island kan, kalau 100% island kan gak ada petunjuknya. Nah, ini ada petunjuknya, coy. Disuruh mancing ternyata kita, kan kambing. Emang NPC itu suka nyuruh-nyuruh, coy. Parah sih. Untung dapat reward ya, kalau gak dapat reward bahaya juga sih. Nah, kelar. Udah dapat fragment 2 ya. 2 fragment tiket summon. Jadi kayak gitu aja sih, guys. Ini udah kelar semua sih, nggak ada misi lagi di pulau ini. Ada misi side story ya kayaknya sih. Nah, ini udah kelar semua, tinggal ambil rewardnya. Rewardnya lumayan, cuy. Devil Fruit 50 loh per pulau. Gila, sama dapat peta nih, peta treasure. Peta treasure kalau misalkan dibuka bisa 200 Devil Fruit kalau untung ya kan. Bagus banget nih untuk yang kalian mau ngumpulin Devil Fruit lah ya. Nanti kita bakal lanjut di pulau kedua. Pulau kedua sama pulau ketiga. Kalau misalkan memang nutut lah ya. Jadi kayak gitu aja, guys. Thank you yang udah mau menonton. See you in the next video. Nurus cabut. Bye.